Rencana pembangunan tempat pembuangan akhir sampah di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga sekitar. Warga menilai dengan adanya TPA di wilayah Mekarsari akan berdampak buruk pada lingkungan hingga mempengaruhi kesehatan. Seperti yang disampaikan Ketua Karang Taruna Desa Mekarsari, Yunara, mengatakan bahwa dengan dibangunnya TPA tersebut dikhawatirkan akan memperburuk citra Desa Mekarsari. Kami sebagai warga Mekarsari keberatan atau menolak dengan adanya TPA di Mekarsari. Pertama karena kaitan dengan lingkungan yang akan memperburuk citra Desa Mekarsari, akan memperburuk kesehatan di sekitar. Yang kedua, secara tahapan pun memang kami satu warga banyak ketidaktahuan, termasuk tadi disampaikan bahwa adanya tantangan RTRW. Itu juga kami belum pernah merasa bahwa kami memberikan izin lingkungan. Terus adanya dari AMDAL. Dulu pernah ada AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi. Tapi hasilnya kami tidak tahu-tahu sudah ada di kabupaten. Idealnya kami yang terdampak harusnya diberikan informasi kaitan hasil AMDAL tersebut. Maka itu kami dengan tegas menolak adanya TPA di Desa Mekarsari. Hal senada disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Mekarsari, Saipul. Ia mengatakan jika adanya tempat pembuangan akhir sampah di wilayah Desa Mekarsari akan mempengaruhi lingkungan. Alasan yang pertama tetap dari isu lingkungan gitu Pak ya. Isu lingkungan itu sangat tidak bagus. Yang kedua, kami di Mekarsari kan sangat membangun dari segi pendidikan dan dari segi akhlak agama juga. Dan kebetulan memang saya seorang guru gitu Pak. Saya sehari-hari mengajar, faktor pendidikan ini justru yang sedang kami bangun, bukan masalah. Jadi, dari sampah itu rasanya tidak bagus untuk masa depan anak-anak kami. Jika pembangunan tersebut terus berjalan, tempat tindak lanjut seperti apa? Tindak lanjut sesuai dengan organisasi kami dari BPD, yang pertama ya tetap mengedepankan musyawarah untuk mencapai solusi dengan pendirian yang sama dengan menolak. Bukan hanya lisan yang mereka lontarkan, namun bentuk penolakan itu pun disampaikan warga dengan memasang spanduk di setiap sudut jalan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andri Sutisna, Jurnal News, mengabarkan.